Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada hari ini. Hari ini kita akan memberikan pelajaran dengan Bahasa Arab tahun 4. Risalati Rabi'ah Lughatul Quran. Okey, Bahasa Arab tahun 4. Okey, hari itu kita dah belajar bab al-awqat, bab jam, waktu-waktu. Kamu tengok balik pada latihan yang sebelum ni, yang kamu dah hantar tu, saya tengok ada juga yang salah. Kamu tengok balik penerangan pada video-video yang sebelum ni. Okey, sekarang ni kamu buka muka surat 6. Buka muka surat 6. Tengok muka surat 6. Okey, tengok atas tu dia kata apa? Iqra' summa ajib syafahiyan. Baca kemudian jawab dengan secara lisan. Okey. Kam sa'atan turshidu ilaiha sa'ah. Pukul berapa? Jam tu menunjukkan pukul berapa yang bawah ni. Okey, kamu tengok. As-sa'atu turshidu ila, tu maksud dia jam menunjukkan kepada. Turshidu tu menunjukkan. As-sa'atu tu jam. As-sa'atu turshidu ila, jam menunjukkan kepada pukul berapa tu. Tengok. Jarum pendek dia pada pukul 8. Jarum panjang menunjukkan pukul 3. Jadi pukul berapa di situ? Pukul 8 suku, 8.15. Okey, kamu tengok pada dia tunjukkan pukul berapa? 8.15. 8.15. Okey, pukul 8 apa dalam bahasa Arab? As-sa'atu. As-sa'atu. As-sa'minatu. As-sa'atu. As-sa'minatu. War-rubu'u. As-sa'atu. Sa'minatu. War-rubu'u. Okey, dengan bawah dia. As-sa'atu turshidu ila, jam menunjukkan pada pukul. Pada pukul berapa tu? Ha, tengok tu. Dia jarum pendek tengah-tengah antara pukul 12 dan pukul 1. Itu jarum panjang dia pukul, dia menunjukkan pada nombor 9, 45 minit. Okey, bila kamu tengok macam ni, kamu tengok separuh jam ke sini, kamu tengok, kamu terus je dalam otak kamu mesti ada illa, mesti ada illa. Kalau yang separuh belah sini jam, mana daripada nombor 1 sampai nombor 6 tu, mana tu semua wah. Kalau pada nombor 7 sampai nombor 12 tu, sampai nombor 11 semua ilah. Okey, kamu tengok tu. Tu pukul berapa? 12.45. Jadi 12.45 macam mana dalam bahasa Arab? Kamu mesti lebihkan 1 jam. Kamu mesti tambahkan 1 jam. Untuk dalam perkataan kamu tambahkan 1 jam. Maksudnya as-sa'atu al-wahidatu. As-sa'atu al-wahidatu illa. Illa apa? Ha. Illa. As-sa'atu al-wahidatu illa rubu. Illa rubu. Pukul 1 kecuali 15 minit. Ha, pukul 1 kecuali illa tu tolak lah. Pukul 1 tolak 15 minit. Maksudnya dapat 12.45. As-sa'atu al-wahidatu illa rubu. Okey. Nampak. Boleh tulis dah. Okey, bawah dia as-sa'atu turshidu ila. Okey, jarum pendek dia menunjukkan pada
nombor 3, jarum panjang dia menunjukkan pada nombor 6. Okey, yang bawah tu, yang nombor 3 tu. Okey, nombor 3 ni ya. Nombor 3 ni. Okey, nampak. Okey, pukul berapa? Pukul 3. Asal ni satu. Pukul 3. Asal tu bila macam tu kamu nampak penunjuk pukul 6, kamu mesti dalam kepala kamu, dalam kepala otak kamu, kamu terus set wah. Kalau separuh apa? One nisfu, separuh. Okey, asal tu asal ni satu one nisfu. Okey. Boleh. Asal ni satu one nisfu. Okey, bawah tu tengok asal tu turshidu ila, yang menunjukkan kepada pukul berapa tu? Pukul berapa ni? Jarumnya tengah-tengah antara pukul, jarum pendeknya tengah-tengah antara pukul 6 dan pukul 7, tapi dia lebih lagi kepada pukul 7. Lepas tu kamu tengok pula jarum panjang dia menunjukkan pada nombor 10. Mana tu berapa tu? Pukul berapa? 6.50. 6.50. 6.50 bila dah lebih separuh dah, kamu siap-siap ada ilah, ada ilah. Okey. Mana kamu kena lebihkanlah 1 jam. Kamu kena sebut asaatu asabiatu asaatu asabiatu pukul 7. Illa kamu tolakkan 10 minit. Dia dapat berapa? Dapat 50 minit kan. Asaatu asabiatu illa asharata asaatu asabiatu illa asharata pukul 7 kecuali 10 minit. Pukul 7 tolak 10 minit, maknanya 6.50. Okey, kamu tengok yang bawah yang akhir ni. Okey, asaatu turshidu ila, jam menunjukkan pada pukul berapa? Jam menunjukkan pada pukul berapa tu? 10. Jarum pendek dia menunjukkan pada nombor 10. Jarum panjang dia menunjukkan pada nombor 4. Okey. Kamu tengok jam dia siap selesai 12. Nombor 12 ke nombor 1 5 minit. Nombor 1 ke nombor 2 5 minit. Nombor 3 ke nombor 4 5 minit. Akan kira tu apa? Bila kan nombor 4 dah, kamu dah set dia mesti 20 minit. Okey, bila jarum pendek dia menunjukkan separuh ke sini, mana antara nombor 1 sampai nombor 6 tu, mana kamu set set lah. Ni mesti ada wow. Okey, pukul 10 macam mana? Asaatu asaatu pukul 10 apa di dalam bahasa Arab? Asaatu mana pukul 10? Asaatu al-ashiratu asaatu al-ashiratu. Okay, pukul 10 asaatu al-ashiratu was-sulusu asaatu al-ashiratu was-sulusu. Okay, ini dia maknanya pukul 10.20 minit. Okay, kamu boleh buatlah pada latihan yang ustaz bagi tu. Okey, untuk bab jam ni memang dalam tahun 4 ni memang antara bab yang susah sedikit lah nak belajar dia. Susah sikit. Tapi tak apa, pelan-pelan. Ya, hari ni kita belajar muka surat 6 saja. Lepas tu muka surat 7 dalam buku teks tu kamu boleh buat lah. Surat 7 tu
Okay, buat muka surat 7 dulu. Yang muka surat 8 ni nanti dulu. Kerana ni kita baca muka 6 saja. Okay, kamu buat dulu muka surat 7. Okay, rasanya sampai itu saja. Biar kita sikit-sikit belajar sikit-sikit, janji kita faham. Kalau ada apa-apa yang kamu tak faham, kamu boleh tanya. Boleh PM lah, PM Ustaz tanya. Okay, saya rasa moga video ni dapat memberi manfaat lah kepada kamu. Sedikit sebanyak dapat memberi manfaat. Okay, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.